Teman-teman, pada kesempatan kali ini saya mau mereview air purifier Sharp FPF 30YA. Air purifier itu adalah alat untuk membersihkan udara ya teman-teman. Sharp air purifier FPF 30Y alat penjernih udara yang dapat menghilangkan partikel kotor di udara ya, seperti debu, kotoran, kuman atau virus, sehingga tercipta udara yang sehat ya. Air purifier ini memiliki fungsi yang penting dikarenakan dalam udara yang dihirup sehari-hari itu terdapat sejumlah partikel yang tidak terlihat yang dapat membahayakan tubuh, khususnya itu paru-paru ya. Jadi saluran pernafasan. Jadi kalau pakai alat ini, udara yang kita hirup di dalam ruangan itu akan jadi bersih. Air purifier ini dilengkapi dengan sensor debu atau dust sensor serta HEPA filter dengan plasma cluster. Kita lihat isinya aja. Alat ini mempunyai dimensi ukuran 38 x 19,7 x 57 cm. Beginilah tampilan dari air purifier Sharp. Dengan keunggulan generator plasma cluster, alat ini mampu mengcover area seluas 21 meter persegi. Dan juga alat ini dilengkapi dengan 3 pilihan kecepatan angin yang dapat kita sesuaikan dengan keinginan kita. Dan untuk filternya itu di bagian belakang kita bisa buka. Jadi ini filternya masih terbungkus plastik ya. Nanti kalau dipakai itu harus dilepas. Dan filter ini ada satu filter ini ya, jadi ya ini pakai filter HEPA. Jadi ini cuma ada satu filter. Dan filter ini dapat bertahan itu sampai 2 tahun ya teman-teman. Ini filter HEPA-nya. Untuk metode penjernihan udaranya itu ada dua, yaitu secara aktif dan secara pasif. Ya, cukup sekian pembahasan singkat dari saya. Terima kasih.